Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kamu gak ada ruginya buat subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih semuanya. Selamat menonton, enjoy. Yo Hong Jim, selamat datang lagi di channel Oke Cahaya Kehidupan, channel seru-seru ketiga dan motivasi. Hari ini kita udah sampai di stasiun area Jatinegara, karena hari ini ada beberapa pembangunan. Maka kita bisa melihat bahwa di sini banyak banget yang lagi dibangun guys. Kita akan lihat. Ada kereta guys. Sampai nih guys keretanya guys. Tulisannya terbalik, Jati Nagur. Tukang nasi goreng banyak di sini. Si abang ekstrim banget guys, ceritanya mau turun dari bawah. Gila bahaya banget ini ya. Ya siap gerak, rancang depan gerak. Bapak-bapaknya lagi pada bersiap berbaris guys. Ini emang kita lewat jalur 4. Hah? Kita lewat jalur 4 aja karena kita kan langsung ke duri bisa ya? Bisa lah, bisa. Oh, nggak laku. Ini jauh. Iya. Di daerah mana, Bu? Orang Medan, Bu. Oh, ini nggak apa-apa, Bu. Iya, begitu. Jadi? Betul. Kan jadi menghemat, Bu. Emang apa sih? Tuh, 50%. Dari mana? Ini tinggal kemana, di mana, Bu? Emang suka begitu ya? Kira-kira tadi Jatinegara udah buka? Mungkin bulan depan. Udah mau naik. Barat timur. Utara. Utara. Pasti yang bukan baru. Sekitar. Bukan sekarang guys. Kereta kita udah hampir masuk di jalur 4. Sampai ketemu lagi guys, kita hari ini lagi mau prank guys. Prank di dalam kereta bawa kunci. Jadi karena ada dia nih guys. Ini ada dia, jadi dia yang kaliin pintu belakang dan pintu depan. Jadi seluruh pintu dikenali sama si bapak yang tadi. Jadi selain petugas tuh guys, kita dilarang masuk buat masuk ke dalam pintu masinis ya. Hati-hati pintu akan ditutup kayak gitu guys. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kamu lagi ngapain di dalam? Sini di dalam guys. Buyong dia guys. Lama-lamaan. Sablok juga nih katanya nih pemilik gue. Udah gua mesra-mesraan dulu kan guys. Ini kayak gitu lah guys. Keren banget. Nuansanya bukan keren banget, hancur banget masih. Gimana Jennifer Gil? Gak kedengeran? Gemeteran banget, gemeteran. Gemeteran. Guys. Iya lah biasa guys. Soal tangkap menangkap saya udah biasa guys, tangkap. Oke guys, pinggir kan. Pinggir lagi. Jangan sampai di tengah-tengah katanya bu, katanya udah nyampe bu. Alright guys, saat kita masuk guys. Thank you.
doang ya. Satu stasiun nyampe deh kita. Si abang dari daerah mana? Bogor. Bogor. Bogor amat. Jarang-jarang ya. Sendiri kebersihan kantong gitu ya. Masih enggak boleh. Sombong amat. Hari Minggu loh padahal. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Banyak yang udah pulang ke Jakarta maksudnya, guys. Udah enggak mau sampai kangen lah ya. Kayaknya kalau enggak pegang lagi kayaknya mau subscribe sekarang. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Karena kita udah nyampe. Kita menuju ke stasiun tujuan kita di Tangerang. Sebentar lagi guys. Oke, sampai ketemu lagi guys. Sampai guys. Ayo ibu-ibu bapak-bapak, jangan ada yang kelak-kelakan. Bolehnya ada yang kelak-kelakan. Eh jangan ya. Ayo guys, kita udah mau berangkat lagi guys. Oke guys, kita siap-siap berangkat. Oh iya, canggih ya ibu ya. Berarti ibu ini udah lama kan? Termasuk paling lama juga ya, sekarang ya. Iya benar. Padahal ini juga lama berangkatnya yang sekarang. Lama juga guys, kereta yang betul. Karena yang terbatas, limited edition. Jadi kereta di sini harga murah ya kan? Tapi kualitas lumayan oke guys. Nah itu menurut saya per 5 km waktu itu masih sekitar kenaikannya 5 ribuan guys. Jadi kalau misalnya kita dari Tangerang ke Jakarta atau Jakarta ke Tangerang itu cuma kena 3.000 plus sama kartu jaminan 10.000 guys. Kelihatan kan? Ya jadi seperti itulah ya guys. Sombong amat. Pus, kamu jadi harus dikasih plastik ya Pus. Mana sih Pus? Ya, kamu sabar aja ya Pus. Karena memang harus begini, gak ada lah. Oke Pus. Omel-omelin tuh.